Kalau gue nggak tahu anak-anak yang lain ya. Kalau gue sih udah selesai. Kok dia makin dalam. Kalau gue udah selesai. Arian nih semua Arian. Kalau gue sih udah selesai ya. Gue nanya, Alex jelasin. Semeru kurang rock menurut lo, Vic. Rock, cuman kurang oke. Okay, gue bilang oke-nya yang kurang ya. Paling kangen juga, karena dia setiap pulang rock. Dimanapun kita bangun, kalau itu lucu sih, itu lucu sih. Gue ingat si Julian ngomong gitu, terus gue bilang sama anak gue, sama istri gue, ini lucu nih kalau ada, bener muncul. Muka dia. Si tabrak lari baru jadi. Udah tabrak lari namanya? Udah. Hmm. Jadi bulan puasa itu, bulan Ramadan itu juga bikin tabrak lari, terus gak lama bikin gitu. Jadi Ramadan setelah beres Isya lah gue bikin gig gitu di studio gitu di Kamis. Cuman apa dress code-nya pakai baju muslim gitu. Track religi berjudul Satanis Takut Hantu. Ini viral banget di mana-mana. Lu satanis tapi lu dikejar pocong takut gitu kan. Gua kayak nempel anjing kan anak-anak pada ketawa tuh. Gitu kadang-kadang ngeliat kucing tuh mereka makhluk hidup yang bodo amat. Bener-bener yang kayak hidupnya mereka tuh enggak bodo amat gitu, tapi titik gitu, enggak ada tapinya. Kucing tuh merasakan dan ngerti juga, cuman mereka tuh bodo amat gitu. Kayak gue dengerin dulu, kalau gue dengerin dulu, kalau enggak ya bodo amat gitu. Ada satu momen, Cikal sama Pras keluar. Nah, setelah apa? Setelah pandemi akhirnya gue offer. Oke. Okay. Yang pertama gue lihat adalah ada yang nangis dulu. Di panggung pacar gue. Oke. Okay. Ketika, nih gue penasaran ya, kabar-kabar mantan-mantan tertentu. Dan ada. Baru kemarin DM gue. Sama DM. Oh iya. Nih Bon, ada koloni gigs. Yeah. Terakhir sih sering ngajakin ke FX dulu. Jadi kebetulan lagu-lagu kita yang baru-baru ini produsernya Mas Bri. Okay. Semua gitu. Jadi naik van gitu. Kita mau muter Jawa cuman kayak enggak bisa dapat duit sih cuman untuk produksi doang. Kalian pilihin mana? Ya, jadi dulu awal-awal waktu kuliah tuh gue punya band namanya aduh namanya parah banget. Namanya Anarima Brookman. Dibayarnya cuma pakai belanjaan dari si minimarket itu. Serius, Pak. Jadi dibayar pakai snack roti. Kalau gue bilang sih, anak-anak koloni masih belum bisa lepas dari materi redemption. Iya, betul. Jatuhnya tuh kayak kita bikin materi ngebut-ngebutan tuh buat mereka belum cepat nanggap. Di situ keadaan stereol udah saling ngomong dari belakang. Kita tuh nggak tahu masalah yang ini sampai si Fulan cabut. Pas Fulan cabut kita ketemu sama orang brandnya, ternyata orang brand ngomong gitu. Lanjutin. Gue dibayar 40 juta tanpa sepengetahuan. Untuk postingan dia doang. Untuk postingan gue cuma satu. Tuh. Yang kabarin Dio itu hari dulu kita main juga kan kayak bikin video-video cover dan lain-lain agak dekat sama hari.